Nope. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Kali81. Terus ini nah, jadi di video kali ini gua akan nge-share mod game kita sendiri lagi pada kalian semua guys ya, yaitu adalah mod ROM gaming Ucok cuy. Jadi di mod ini tuh nanti Ucok itu punya PC ya seperti youtuber gitulah. Si Ucok sudah 100.000 subscriber dan mendapatkan silver play button ya teman-teman ya, anjay. Tapi ini gua pakai skin kesukaan gua ya cuy ya. Dan mod ini juga dari requestan seperti ini guys. Nah jadi di mod ini cuy, di mod ROM gaming Ucok itu ini ada foto pacarnya Ucok, kalau nggak salah sih pacarnya cuy ya. Wow, ada AC juga coy, ada AC coy. Ini si Ucok ya, moto vlog. Dan ini ada mouse, wow, mouse gaming coy. Ini speknya anjir, lihat. Nope. Wow, lumayan lah itu ya, lumayan lah. Ini ada lemarnya Ucok buat baju. Ini ada seperti buku-buku gini ya temen ya. Ya di sini juga ada apa ini? Gak bisa dibuka ya? Mungkin uang kah? Di sini ada televisinya si Ucok, apa ini? Wah, itu PS4, jangan-jangan PS4 ya teman-teman ya. Dan di sini ada tempat tidurnya si Ucok ya teman-teman ya. Terus ini buat ngapain gitu ya kan? Nah, terus ini buat ngapain? Mungkin buat ruangan santuy lah guys. Ini untuk ruangan gaming si Ucok guys. Dan menurut gua sih ini kurang ya teman-teman ya, kurang webcam dan juga micnya teman-teman, plus kursi gamingnya. Kalau green screen sih enggak masalah ya. Oke, ini sudah cukup sih, sudah cukup ya. Apalagi guys ya, kayaknya sih sudah cukup gua review semua ya, sudah cukup ya. Oke lah guys. Dan buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Setelah klik like, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan tombol loncengnya guys, biar kalian gak ketinggalan apabila aku update mod seperti mod kali ini. Oke, dan untuk tutorial cara pemasangannya ini tuh agak lama ya teman-teman ya, ya karena agak ribet gitu guys ya. Oke, dan langsung aja kita ke tutorial pemasangan. Oke teman-teman, untuk tutorial cara pemasangannya di sini kalian cukup menyiapkan 3 aplikasi, yaitu aplikasi Start Server, Game Tool dan juga aplikasi Tidy Tool. Kalian bisa download ketiga aplikasi ini di link deskripsi di join atau di Play Store secara gratis ya. Yang Tidy Tool ini tapi berbayar aja ya. Buat aplikasi Start Servernya, setelah itu kalian tinggal cara aja hasil kalian mendownload formatnya tadi. Ekstrak aja di sini. Dan klik aja folder ROM gaming ROM Rockstar Games kita. Ini kalian pindahin aja, terserah kalian mau potong atau salin ke memori perangkat, ke Android data, tempel di sini aja ya. Lakukan ke semua file lalu kalian ganti. Jika sudah begini, kalian tinggal kembali aja dari aplikasi Start Server dan kalian tinggal buka aja aplikasi kita gitu loh. Open aja IMG, kalian Android data acara ROM Rockstar Games GTA file txtb kita 3img select. Klik aja kanan atas titik 3 ini, ada default entry plus, lalu kalian tinggal kembali aja. Nah jika sudah kembali seperti ini, kalian tinggal cari aja hasil kalian mengekstrak file modnya tadi dan replace git ke kita 3.img ini. Klik aja select. Satu kalian klik aja titik 3 dari kanan atas, reveal. Oke teman-teman, jika reveal-nya sudah selesai, kalian klik aja kanan atas lagi titik 3, open IMG. Kalian kembali aja, kembali kalian cari aja Android data cara aja ROM Rockstar Games GTA ke file txtb GTA INT ini ya. Salah coy, select. Klik aja kanan atas titik 3, ada default entry plus, cara aja hasil kalian mengekstrak filenya tadi guys, tapi yang GTA INT guys. Nah yang ini ya,
ketika ini kalian select aja ya, pilih semua lah guys, lalu kalian select, lalu kalian tinggal rebuild. Oke, teman-teman, dan kalian tinggal buka aja aplikasi Tekti Tool. Kalian klik aja kon folder kanan bawah. Kalian pertama ke Android dulu ya, ke Android, data cara aja Combrox Games Kit ya. Ke files text.db. Lalu kalian git.int, centak git.int Tekti select. Klik aja kon plus kanan bawah. From Emacs without alpha. Kalau kan tinggal cara aja hasil kalian mengekstrak file modnya tadi guys. Group gaming import ke git.int tekte without alpha. Lalu kalian tinggal selain aja semua ya, pilih semua, centang forward, oke. Dan oke, teman-teman, untuk kamarnya itu di sini ya teman-teman ya. Nah ini kan ada kamar si Ucok di situ. Nah di sini tuh, di sini ya teman-teman ya. Nah di sini kalau nggak salah itu sebelum dimod itu nggak bisa dibuka ya, ya ruangannya ya kosong gitu ya guys ya, kosong nggak ada papanya. Dan sekarang sudah dimod menjadi ruangan gaming cuy, ancas keren lah guys. Oke guys, mungkin video gua sekian dulu, dan jika kalian ingin request mau kalian komen aja di kolom komentar ya cuy ya. Tapi jika kalian request mod itu harus bersabar ya cuy ya, karena banyak banget yang request sama gua guys. Jadi ya mohon sabarnya gitu guys ya. Oke, dan buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Setelah klik like, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan tombol loncengnya guys, bakalan gak ketinggalan apabila aku update mod seperti mod kali ini. Oke, dan gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian sudah, buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, apalagi tanpa skip ya cuy ya. Oke, gua salah ngomong mulu ya guys ya, salah ngomong mulu dari awal video sampai akhir video coy. Oke, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.